Alma Saki Biru melayangkan gugatan kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka atas perkara wan prestasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam gugatannya, Almas menuntut wali kota Solo itu untuk membayar kompensasi sejumlah 10 juta rupiah dan menyampaikan ungkapan terima kasih. Sosok Almas sempat menjadi sorotan publik setelah mengajukan gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Gugatan itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas ke Mahkamah Konstitusi itu pun dinilai sukses membantu loloskan Gibran jadi cawapres hingga akhirnya dapat bersanding dengan capres Prabowo Subianto. Kendati begitu, Almas kini justru menggugat balik Gibran. Gugatannya itu ia ajukan lantaran mengaku mengalami kerugian 10 juta rupiah untuk membayar advokat saat mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Almas juga menilai Gibran tak kunjung memberikan apresiasi kepadanya atas kemenangan permohonannya di MK. Dan memperlancar tergugat atas nama Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan cawapres, kemudian tapi tidak memberikan ucapan terima kasih. Ya nanti kami tindak lanjut. Almas kan disumpah pas ucapan terima kasihnya perjanjian di belakangnya, Mas? Saya enggak tahu. Bakal ngucapin terima kasih enggak, Mas?